kita di sini kita makan pondiri aja. Ini kan sebenarnya adalah fenomena sosial yang memang memprihatinkan. Kemampuan mereka untuk mengelola tekanan itu kan belum terlalu matang ya, sehingga memang mengupayakan berbagai cara untuk bisa melepaskan stres-stres mereka ini dengan berbagai cara yang murah meriah, di mana mereka kan tidak perlu dengan kos yang tinggi kan, kayak Ibon ya kan, beli satu kaleng bisa dipakai rame-rame, terus kayak air rebusan, satu air rebusan bisa dipakai buat 10 orang gitu. Jadi pada intinya adalah ya menunjukkan bahwa tingkat stres kita sebetulnya tinggi, lalu kemudian dipicu juga keadaan ekonomi, lalu juga kalau kita bicara remaja terkait dengan ketidakmampuan mereka untuk berpikir rasional dan strategi untuk menyelesaikan masalah dengan tepat.